Sobat GN. Bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda. Harimau selesai ujian, PT Pindad kasih bocoran manuver cepat Ranpur baru TNI Angkatan Darat siap dilakukan. Medium Tank Harimau adalah produk kendaraan tempur roda rantai produksi PT Pindad bekerjasama dengan FNSS, Industri Pertahanan Turki untuk memenuhi kebutuhan TNI. 18 Tank Harimau buatan FNSS Turki dan PT Pindad Indonesia akan segera memperkuat TNI. Pengadaan tank Harimau untuk TNI Angkatan Darat ini diumumkan langsung oleh Kemhan melalui akun Instagram yang mengunggah sebuah postingan pada 25 Mei 2023. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mewujudkan komitmen untuk menyediakan kebutuhan modernisasi alutsista TNI. Realisasi tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo agar perlindungan industri dalam negeri mendapat kesempatan membangun kerjasama dengan negara lain, salah satunya mendorong kerjasama PT Pindad dengan FNSS Turki dalam produksi medium tank Harimau. Sebanyak 18 unit medium tank Harimau hasil kolaborasi PT Pindad dengan FNSS Turki akan memperkuat jajaran TNI Angkatan Darat tahun 2023. Dari jumlah itu, 10 unit sudah diproduksi di Turki dan 8 unit lainnya di Indonesia. Bahkan TNI Angkatan Darat menambah kelengkapan Ranpur dengan drone pengintai untuk mengadaptasi ketegangan operasi pertempuran. Medium Tank Harimau adalah produk kendaraan tempur roda rantai produksi PT Pindad bekerjasama dengan FNSS Industri Pertahanan Turki untuk memenuhi kebutuhan TNI. Ranpur yang akan segera didatangkan guna memperkuat TNI Angkatan Darat ini bisa menampung 3 kru yang terdiri dari komandan, penembak, dan pengemudi. Harimau dilengkapi dengan 2-man turret kaliber 105 mm serta senapan mesin kaliber 7,62 mm. Tak hanya itu, tank buatan Indonesia dan Turki ini juga menggunakan teknologi terbaru, antara lain sistem kewaspadaan mandiri, sistem alarm ketika ditarget musuh, sistem pemburus musuh, dan sistem manajemen pertempuran, serta sistem proteksi hingga level 5 untuk proteksi balistik tingkat tertinggi. Tank Harimau didesain khusus untuk daerah operasi tropis seperti hutan karena bobotnya lebih ringan dari main battle tank. PT Pindad sukses melaksanakan uji tembak yang termasuk dalam rangkaian kegiatan uji fungsi dan kelaikan medium tank Harimau di area lapangan tembak Pusdikif Cipatat pada 22 Agustus. Acara pengujian ini dilakukan menggunakan munisi 105 mm tipe HEPT dengan jarak tembak target sejauh 1.200 meter. Setelah uji tembak selesai akan dilanjutkan dengan rangkaian uji fungsi lainnya di area uji Pusdikaf Padelarang dan PT Pindad pada 22 hingga 23 Agustus 2023. Dirsen Pusenkaf Brigjen TNI Agus Erwan dalam sambutannya mewakili dan Pusenkaf menyampaikan tujuan kegiatan uji fungsi ini dan berharap semuanya berjalan dengan lancar.